Jumpa lagi bersama saya Mario Agustian Lasut, host paling kece se-YouTube Finansial Club. Nanti juga kece di YouTube lain ya. Oke, kali ini aku kedatangan tamu spesial yaitu Pak Ayi Ahmad, editor ekonomi dari moneysmart.id. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah mau diundang saya Pak. Iya, sama-sama. Oke, sebelum kita masuk ngomongin ekonomi, keuangan, saya mau tahu dulu nih sosok Pak Ayi Ahmad ini seperti apa Pak? Saya? Iya. Perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup. Perjalanan karir aja mungkin kali. Boleh, ya. Boleh, ya, boleh. Saya itu awal mulanya karirnya di media. Masuk di media itu tahun 2007. Sebagai reporter di Kontan. Kontan, di harian Kontan ketika itu. Siap. Terus beberapa kali pindah juga media. Setelah di Kontan saya sempat di OK Zone. Terus pernah juga di Koran Jakarta, pernah juga di Berita Satu, sampai akhirnya terakhir saya di Mandiri Sekuritas gitu. Karena di media ini saya banyak liputan tentang ekonomi, khususnya pasar modal. Makanya saya diajak untuk bergabung ke Mandiri Sekuritas gitu, untuk mengembangkan retail investor di pasar modal di Mandiri Sekuritas. Sampai akhirnya setelah dari Mandiri Sekuritas saya bergabung ke Moneysmart. Wush. Gitu. Apa yang membuat Bapak dari media tertarik untuk masuk sekuritas? Sebenarnya nggak jauh berbeda, dalam arti karena saya di media itu dari dulu sampai sekarang saya banyaknya di ekonomi. Ekonomi. Gitu. Walaupun medianya media nasional, tapi saya selalu di kolom ekonomi lah gitu. Khususnya lamanya di pasar modal, tapi ada juga di beberapa part ekonomi lain seperti di perbankan, asuransi, multifinance, tapi memang lamanya di pasar modal. Oke. Okay. Gitu. Pasar modal ya. Nah, makanya itu saya dipercaya untuk join ke Mandiri Sekuritas. Kebetulan saya ada background untuk di medianya juga. Saya diminta untuk ngembangin investor retail karena selama ini Mandiri itu lebih ke investornya korporat ya? Gitu. Ya? Gimana caranya dia bisa grab yang retail investor gitu. Okay. Nah, saya dipercaya untuk di situ, ya udah join gitu. Terus di situ balik lagi ke media. Balik lagi ke media. Siap. Memang gitu. Jiwanya mungkin di media kali Pak. Iya, karena memang dari awal memang mayoritas di media gitu. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke isu-isu yang mungkin yang lagi hot-hotnya nih Pak. Terkait payday loan Pak. Payday loan ya. Karena kan kemarin sempat ada aduan ke LBH Jakarta. Terus sebenarnya kalau menurut kita sih, menurut saya bukan kita, menurut saya ya mungkin dari sisi payday loan-nya atau dari sisi usernya harus sama-sama teredukasi atau misalkan sosialisasi biar satu sama yang lain nggak saling lapor lah ibaratnya. Nah cuma kenyataannya regulasi sendiri kan tidak bisa untuk ngebatasin hal misalkan akses data pribadi atau misalkan dari jumlah interest gitu. Nah menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya sebenarnya sih ada part dari masing-masing untuk menjalankan hak dan kewajibannya juga. Yes. Gitu ya, dari sisi payday loan-nya maupun usernya gitu harus tahu, sama-sama tahu apa haknya dia, apa kewajibannya dia gitu. Yeah. Dan memang harus dijalankan sesuai dengan proseduralnya juga gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak juga gitu. Yes. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita pelajari seperti saya selalu kemukakan. Once kita mau melakukan sesuatu gitu ya, mau mengakses produk gitu atau produk keuangan apalagi, kita harus tahu dulu nih apa itu gitu kan. Yes. Apa itu gitu, impact-nya ke kita apa, apa resikonya. Jadi dari sisi user harus seperti itu dulu gitu. Dan dari sisi ya pemilik produknya juga dia harus punya apa garanti gitu ya. Kalau misalkan terjadi sesuatu, apa yang bisa dia lakukan gitu, apa yang bisa dia berikan ke user. Jadi sama-sama enak gitu. Sama-sama enak. Saya sih nggak masuk ke ranah siapa yang salah atau ini, saya nggak mau lebih jauh ke arah sana, tapi yang terpenting adalah kita harus tahu dulu gitu apa partnya kita sebagai user, apa partnya kita sebagai produk, dan kita harus komit di situ. Siap. Gitu. Jadi term and conditionnya juga jangan asal accept apa ya? Ya betul, gitu. Jangan asal accept aja gitu. Kita harus baca benar-benar, harus tahu lah gitu. Siap. Terus untuk tahun 2019 nih Pak, terkait investasi, apakah ada yang harus kita persiapkan Pak? Apalagi yang sudah investasi misalkan di saham atau reksadana. Itu apa Pak tips and triknya buat ini kan 2019 ini tahun pilpres, mungkin
Bapak sudah ngamatin di 2014, di 2009, itu trennya gimana Pak? Iya, sebenarnya setiap pemilu, apalagi pemilu pemilihan presiden gitu, legislatif gitu, pemilu besar gitu, memang selalu berimpact ke investasi gitu. Walaupun sebenarnya kaitan secara langsungnya tidak ada gitu, tapi kaitan secara sentimennya politik itu memang mempengaruhi gitu ke iklim ekonomi, apalagi investasi gitu. Biasanya orang kalau menjelang pemilu itu lebih cenderung wait and see. Wait and see. Menunggu. Gitu. Berarti nggak top up berarti? Menunggu dalam artian dia menunggu kepastian, kejelasan, kira-kira trennya ke depan bakal seperti apa nih setelah pemilu. Kalau memang dia melihatnya, pasar nih melihatnya bagus, biasanya orang akan mulai masuk gitu. Tapi kalau misalkan dia melihat sekiranya belum pasti gitu, belum tahu nih kira-kira setelah pemilu ini bakalan oke nggak nih kondisi ekonomi kita, kan oke nggak kondisi keamanan kita, politik kita. Nah, biasanya orang lebih cenderung, apalagi pemodal yang gede-gede itu menunggu, wait and see. Tetapi, namanya investasi itu kan nggak boleh berhenti gitu kan. Tetap harus tetap investasi. Jadi sebenarnya peluang tetap ada. Jadi kalau kita mau investasi, kita masuk ke produk-produk atau instrumen-instrumen yang relatif lebih aman. Apa itu? Jadi instrumen-instrumen, kalaupun misalkan instrumennya agresif seperti saham, kita masuk aja ke saham-saham memang perusahaan-perusahaan besar atau kalau yang swasta. Atau kalau yang saham-saham BUMN, ya saham-saham BUMN yang memang profitable dan prospek kedepannya oke, gitu. Tapi kalau dari sisi misalkan orang yang baru mau mulai, saya sih selalu dulu belajar. Jadi ada dua saham yang secara dari tahun ke tahun itu perkembangannya konsisten, walaupun tidak paling besar tapi konsisten, yaitu konstruksi dan perbankan. Konstruksi dan perbankan. Iya, kenapa? Karena negara ini tidak akan berjalan kalau perbankannya nggak jalan. Semua permodalan itu pasti dari perbankan. Mau musim apa juga perbankan tetap gitu, jalan. Perbankan. Jadi selama negara ini berjalan, terutama perbankan BUMN pasti jalan. Gitu. Konstruksi kenapa? Setiap negara dari tahun ke tahun itu pasti melakukan pembangunan. Even negara maju sekelas Amerika aja, dia pasti masih membangun. Gitu. Walaupun kapasitas membangunnya itu beda-beda setiap negara gitu. Kalau Indonesia memang negara berkembang, dia sangat besar concern untuk pembangunannya atau pembangunan fisik ya, pembangunan fisiknya. Nah, di situ sangat potensial sekali untuk saham-saham konstruksi gitu. Kalau konstruksi bukannya terkait, correct me if I'm wrong gitu. Kalau konstruksi itu kan ibaratnya proyek pemerintah. Kalau bank okelah, aku bisa support. Kalau konstruksi itu ibarat tuh proyek pemerintah yang apabila di suatu rezim, bahasa itu sekarang rezim, ngeri-ngerinya gitu kan, pakai atau misalkan suatu era, misalkan ini Pak De Jokowi, misalkan dia nggak lanjut, kita megang saham konstruksi, ada kemungkinan kan konstruksi yang dibangun tidak berkelanjutan di periode yang bukan era Pak De Jokowi. Nah itu analisanya gimana itu Pak? Ya seperti saya bilang tadi, namanya pembangunan tidak akan berhenti siapapun rezim yang berkuasa gitu. Tinggal seberapa besar eager si pemimpin ini untuk membangun gitu. Kalau Jokowi ini memang dia sangat concern banget untuk pembangunan. Kita bisa lihat 5 tahun pertama ini dia tuh sangat besar-besaran lah di konstruksi pembangunan infrastruktur ya. Ya makanya saya di masuk seluruh di situ. Iya, di Papua, di Jawa, Kalimantan, Sumatera semua dibangun tol, pelabuhan gitu kan, bandara, jalan, dia sangat concern banget. Tapi kalau menurut saya, walaupun misalkan, misalkan nih ya, Pak Jokowi tidak lanjut, siapapun penggantinya, misalkan Pak Prabowo, saya yakin pembangunan akan tetap jalan. Gitu. Okay. Kenapa? Karena Indonesia sendiri masih banyak butuh infrastruktur gitu. Kalau masih mungkin sering keliling Indonesia, infrastruktur antara di Jakarta, janganlah di Jakarta, di Jawa dengan di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua itu timpang banget gitu. Di Jawa jalan sudah mungkin beratus-ratus ribu kilometer, tapi kalau di Kalimantan apalagi di Papua itu sangat minim sekali, dan itu mau nggak mau pasti harus dibangun gitu. Dan yang